Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupadi Channel. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kak Arif? Alhamdulillah. Kita udah lama tidak ada konten pijat refleksi ya. Kebetulan kasih lagi pada akhir. Jadi sekarang kita ingin sesuatu yang beda. Apa? Pijat challenge. Jadi kita saling memijat. Ya. Nanti pokoknya kita saksikan aja ya. Kecuali kalau tangan mungkin agak kurang, kita pijat challenge-nya pijat kaki ya. Siap. Pijat refleksi, apakah pijat urut, apakah gimana-gimana, nanti saksikanlah. Pijat refleksi, pijat kaki. Oke. Siap, kita akan mulai. Biar nggak makan waktu. Ya, kita pijat. Nah, gitu. Nah, ini kita melakukan pijat challenge ya. Pijat refleksi, masing-masing pijat kaki temannya. Lumayan sak. Lumayan. Oh. Lumayan sakit kan? Jangan pakai kekerasan. Atau santuy aja. Santuy ya, santuy aja. Ini bisa dilakukan kepada saudara kaki. Kalau tangan agak susah kan. Ini ada pijat challenge. Kalau kita duduk gimana nih? Kita saling memijat ya, gini lah. Keseharian-harian ya, kita ya. Kita makan waktu banyak. Ya. Beres dari semuanya. Gitu. Ini khusus pijat di daerah kaki. Kita melakukan hal ini. Ini solusi gimana nih supaya semuanya lancar secara bersamaan ya. Beginilah. Aduh. Lumayan aduh. Pijat challenge. Nah, ini kita pijat di daerah. Banyak yang coba. Boleh. Banyak coba. Ya silakan. Soalnya telapak kaki ini merupakan banyak urat apa? Di pusat saraf di seluruh tubuh. Hampir seluruh tubuh. Pusat sarafnya di sini kan. Ini adalah daerah dada ya, pernapasan nih. Nah, ini daerah usus 12 jari. Aduh, besar nih. Aduh, lumayan. Ya mungkin Kang Arif ini kurang minum air putih nih. Nah, ini Kang Arif ini kurang minum air putih. Jadi pas ditekan usus 12 jarinya langsung. Kalau ini nggak ada itu mah. Normal. Paling kalau yang ini. Kalau ini. Kelingking. Nah itu. Ini. Apa coba itu? Apa? Kolesterol. Nah itu darah ini. Itu adalah kolesterol. Mungkin makanan-makanan yang berlemak. Pijat enak. Nah ini bagus nih. Ini daerah pinggang. Bagus. Ini daerah pinggang kan? Daerah pinggang nih. Nah ini saluran kencing, kandung kencing nih. Dari sini. Kalau ada masalah, jangan buang air kecil dari sini.
aman. Ya bagus. Nah ini dari sini, ini mungkin ada sesuatu. Apa ini? Enggak nih. Bagus kan? Ini adalah mas pinggang, pinggang kalau nggak salah. Ini pinggang. Perut. Aduh, auto nakis. Santai aduh. Seperti bulu tangkis aja. Tuh. Nah, lihat. Ini daerah perut. Berarti sama dengan yang tadi, usus 12 jari. Usus ada toksin banyak. Jadi kurang terbuang karena kurangnya minum air putih. Selalu kopi hitam. Seharusnya dikurangi Kang Arif ini. Kenapa sih? Yang sedang. Sedang ini. Ini perut. Di daerah perut ya, sekitar perut. Malah dia yang gak kuat. Tuh. Kan? Ampun. Nah, yang gini aja ya. Pelan-pelan aja. Ya santuy. Biar nikmat, biar nikmat. Ini di tengah. Nah ini kelenjar getah bening. Wilayah dada itu nggak masalah, biasa-biasa aja, tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah di sini ya. Nah, ini ada masalah, khususnya bermasalah, banyak toksin yang harus dibuang lewat buang air kecil atau buang air besar. Cari saya mau nanya, mau nanya itu buang air besar lancar nggak? Kadang-kadang 2 hari. Iya, jadi kurang minum air putih. Minum sehari cuma 3 gelas. Nah itu kurang kan? Itu juga kalau habis makan. Seharusnya berapa gelas? 1 liter. Minimal 8 gelas minimal. 8 gelas. Kalau nggak salah ya. Maaf kalau salah. Minimal 8 gelas atau lebih lah. Ya kurang atau 3 gelas. 3 gelas juga habis makan kalau nggak makan. Itu yang salah. Banyak toksin. Ini kalau nggak dipijat ada alternatif lain, yaitu dengan bawang putih atau bawang merah ya. Jadi diiris, tempel di sini pakai kuas kaki semalam. Oh, biar hangat. Nanti keluar toksinnya. Aduh, ampun. Jadi pemenangnya saya ya, pijat celeng. Di sini aja di betis sampai sini kita melakukan pijat celeng. Ini kepala. Langsung ringan ya. Kepala bagian sisi. Nah, ini. Oh, ini. Sakit enggak? Lumayan. Tuh. Free. Oh, ada free. Banyak toksin di sini. Free. Ini kekurangan cairan di tubuh. Kurang minum yang enak boleh lah yang enak dulu. Jadi mungkin tentang refleksi enak maksudnya udah cukup kita secara pijat santuy, istilahnya ke lebih ke relaksasi. Mungkin nggak tahu yang sebelah. Nah sekian dari kami ya, Deddy Rupani Channel. Jadi Rupani bersama Arif. Semoga bermanfaat dengan sedikit informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.